Kembali bersama aku sini di channel Dipa AC Dingin. Dan kali ini gue bakal coba bagiin top 5 texture pack Bedwars yang wajib kalian coba ya. Yuk langsung saja kita ke texture packnya. Oke guys, jadi sini yang pertama ada Black and Pink Pack. Nah, ini texture pack itu menurut gue udah cocok sih. Dan di sini untuk FPS-nya itu boost banget di sini ya bagi kalian, bentar ya. Oke, jadi sini gue udah balik lagi. Nah, kalian lihat itu FPS gue di atas itu berapa ya? Itu gue sambil buka ini ya guys. Tadi Genshin Impact ya, jadi belum gue close. Jadi ini FPS-nya kalian lihat itu di atas itu ya. Itu untuk FPS-nya. Dan texture pack ini bisa bagus banget karena dari desainnya itu udah simplistik banget ya guys di sini. Untuk toolnya kayak gini ya guys. Ini ada pickaxe ya. Kita ganti ke survival aja boy di sini ya. Nah, untuk pickaxe-nya seperti ini ya guys. Ini adalah pickaxe diamond. Diamondnya tuh warna hitam karena judulnya aja black and white ya guys di sini. Jadi diamondnya warna hitam kayak gini. Terus ini iron dan ini stone ya guys di sini kayak gini ya. Untuk enchantment table-nya kayak gini, untuk jiwanya crafting table, chest, ya. Terus di sini kayak gini untuk batu-batu leaf-nya. Terus di sini ada ini golden apple ya guys. Oh apple biasa nih, ini apple biasa pink gini. Terus di sini ini adalah enchanted golden apple yang god apple itu. Terus itu golden apple biasa ya guys. Kayaknya, sepertinya. Ah ya betul sekali, golden apple biasa kayak gitu untuk makanannya kayak gini guys. Mantap jiwa banget ya guys di sini ya. Wow. Terus di sini untuk lava dan airnya kayak gini ya. Airnya bening kayak gini ya. Dan efek-efek dari gua itu kayak gini guys. Efeknya tuh kayak bentuk segitiga-segitiga gitu ya. Jadi mantap jiwa banget ya guys. Untuk lavanya kayak gini. Ya, wow. Oksigennya hitam aja gitu ya. Mantap. Terus di sini bagian sword-nya kayak gini ya guys. Di sini apa itu? Nah, ini apinya kayak gini ya. Apinya warna hitam di sini. Wow. Terus di sini untuk bucketnya kayak gini ya, bucketnya. Terus goldnya kayak gitu tuh. Itu ke bawah jadi nggak kelihatan ya guys di sini. Ah, tuh kayak gitu ya. Terus di sini itu untuk swordnya kayak gini, wooden sword, golden sword. Terus tuh stone swordnya kayak gini, iron swordnya kayak gini, diamond swordnya kayak gini, hitam ada pink gitu ya. Wow. Mantap jiwa banget ya. Untuk gold kayak gini, diamond warna hitam, potionnya kayak gini woi. Mantap jiwa banget ya. Wow. Nah, untuk di sini itu partikel. Partikelnya kayak gini, segitiga-segitiga gitu. Jadi mantap jiwa banget ya, guys. Untuk sky-nya kayak gini. Hitam kayak gini. Mantap jiwa. Tuh, itu untuk siangnya kayak gini ya. Nah, ini paginya kayak gini, yang hitam tadi tuh hitam gelap gitu ya. Terus di sini itu ada nether. Nethernya kayak gini ya. Wow. Oke, untuk ore-nya kayak gini. Mantap jiwa banget ya guys di sini. Ini ada itu creator dari map ini ya. Ah, kayak gini ore-nya. Udah. Mungkin untuk texture pack yang pertama segini saja. Ini menurut gue udah bagus banget dan ini FPS boost ya guys di sini. Jadi ini mantap jauh banget buat kalian yang mau main PvP di sini. Jadi mantap jauh banget texture pack ini. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Oke, kita bakal lanjut lagi ke texture pack yang kedua ya. Oke, di sini yang kedua ada Time Dos 2K Pack 2K ya. Jadi texture pack ini nggak tahu apa nih ya. Pokoknya ini texture pack Bedwars ya guys di sini. Ini juga FPS boost banget. Kalian lihat tuh FPS gua di atas tuh ya. Tuh sambil buka game lainnya jadi kayak gitu. Nah, ini ada 3D-3D-nya gitu. Jadi mantap jiwa banget ya guys di sini untuk itunya. Dan cara bukanya tuh pokoknya mantap jiwa banget ya guys di sini. Kalian denger nih. Nggak bisa ya. Gua mute lah. Pokoknya bagus banget, estetik banget itu suaranya. Nah, untuk lavanya kayak gini ya guys. Mantap. Terus airnya kayak gini. Wow. Terus toolnya yang tool non combatnya kayak gini, ya diamondnya warna biru juga di sini. Tapi cuman di sini ada kayak mas-mas gitu ya di ujung-ujung. Tapi kecuali dengan batu ya. Nah ini untuk makanannya kayak gini, mantap jiwa banget ya. Untuk jiwa dari survival kayak gini ya, item gini mantap. Terus di sini ada api, apinya kayak gini. Nah untuk toolnya kayak gini, untuk bentuk toolnya. Terus di sini adalah itunya ya. Bucket,
Terus tuh itu tadi tuh apa tuh namanya? Lupa gue ender pearl-nya kayak gitu tadi ya. Diamond-nya kayak gini, mau pil gitu ya. Ah, ini untuk diamond sword, wooden sword-nya kayak gini. Ya. Ini wooden sword, golden sword kayak gini. Stone sword-nya kayak gini. Iron ring-nya kayak gini. Terus diamond sword-nya kayak gini, biru gini ya, mantap juga banget ya. Terus fishing rod-nya kayak gini. Oh, ini suaranya estetik banget, cuman sayang sekali gua nggak bisa tunjukin suara karena game mute tadi ya. Terus sini bow-nya kayak gini, cuman nggak ada bow ya. Terus ini potion-nya mantap. Ah, apa itu tadi? Nah, ini untuk mob-nya kayak gini, armor-nya ketika dipakai oleh mob. Nah, ini enchanted ya, kayak gitu. Nice. Terus di sini untuk partikel kayak gini, bulat-bulat gini, kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi kalian udah lihat di gua ini. Terus itu sky-nya kayak gini, sky-nya. Ini malam. Serem gini ya. Ini sore. Dan satu lagi ini pagi ke siang lah guys di sini ya. Mantap jiwa banget ya. Terus di sini untuk bagian nether kayak gini nethernya. Mantap jiwa. Oke. Untuk ore-nya kayak gini. Gue paling suka sih sama desain diamond-nya ya. Biru-biru gitu gimana gitu ya. Wow, mantap jiwa banget ya. Ada redstone, ada emerald, ada iron, ada diamond, ada gold, ada lapis, dan ada coal. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kedua segini saja. Kita bakal langsung lagi ke texture pack yang ketiga ya. Oke, next di sini ada Anomium 16 kali ya guys. Wow. Nah, texture pack ini juga FPS boost banget ya guys di sini. Jadi ini recommended buat kalian coba di PvP Bed Wars ya. Jadi untuk texture pack ini seperti ini. Untuk lavanya seperti default, airnya kayak gini. Ya, terus di sini untuk jiwanya itu keren banget di sini, warna biru gini, terus ada neon-neon gimana gitu ya. Terus di sini untuk bagian chest kayak gini, anvil itu ya kayak gitu. Terus ini bagian tool yang non combat kecuali axe kayak gini. Ini desainnya udah mantap jiwa banget. Gua suka banget sama desainnya. Terus di sini itu untuk food-nya atau makanannya kayak gini guys di sini ya. Wow. Terus di sini ada kreatif survivalnya kayak gini ya untuk itunya. Mantap jiwa banget ya. Terus di sini apinya kayak gini biru. Wow. Namanya apa tadi? Anonium. Apa lupa gua anjir. Nah, pokoknya kayak gini biru-biru gimana gitu ya. Terus di sini untuk bagian ininya nggak bisa gua ambil cuy. Nah, kayak gini untuk lava bucket, terus water bucket. Oke guys, kembali lagi di sini untuk diamondnya kayak gini ya. Ini mantap jiwa banget ya di sini kayak gitu. Terus goldnya kayak gini dan iron ingotnya kayak gini. Jadi mantap jiwa banget. Untuk toolnya kayak gini guys, wooden swordnya. Terus itu golden swordnya kayak gini. Terus stone swordnya kayak gini. Iron swordnya kayak gini. Diamond swordnya kayak gini ya guys. Terus di sini fishing rodnya biru gini, mantap jiwa banget. Dan bow-nya juga, tapi saya nggak ada arrow. Untuk potion-nya kayak gini, wow. Terus untuk mob-nya di sini kayak gini ya. Untuk armor-nya guys di sini kayak gini, wow, glowing gimana gitu ya. Terus kita bakal lanjut lagi. Di sini itu ada sky, tapi kita lihat dulu partikelnya bulat-bulat kayak gini ya, melingkar gitu, wow. Terus di sini ada sky-nya. Gila. Itu malamnya, ini sorenya guys di sini. Ini siangnya, gua sih lebih rather pilih siang daripada sore atau malam. Gila, itu terang banget ya guys. Kayak luar angkasa gitu, woi. Mantap. Untuk nethernya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri sini. Wow, ya. Terus kita balik lagi. Nah, untuk ore-nya itu kayak gini, woi. Mantap jiwa banget ya guys di sini ya. Wow. Oke, mungkin untuk texture pack 3 segini saja. Kita bakal lanjut lagi ke texture pack yang keempat ya.
Oke, jadi sini yang keempat ada B-Sign kali 16. Nah, ini adalah texture pack yang mantap jiwa banget. Dan ini rekomendasi gua banget ya, guys, di sini karena ini like-nya mantap jiwa. Lighting-nya dapat banget ya, guys, di sini. Ya, nah untuk texture pack-nya kayak gini, itu kalau kalian lihat di bawah di hotbar gua itu hatinya kayak main hardcore ya, padahal itu bukan, woi, itu survival biasa ya. Nah, untuk lavanya seperti ini ya, guys, di sini. Terus untuk airnya kayak gini, batunya juga mantap jiwa banget. Untuk crosshair-nya itu yang di tengah-tengah layar itu bulat kecil gitu, jadi nggak ngalangin ya. Nah, untuk chest-nya kayak gini, crafting table kayak gitu, anvil dan kayak gini ya. Nah, untuk GUI dari mode survival kayak gini ya, black-black gimana gitu ya, hitam putih gitu ya. Wah, apa ini hitam, wuih. Nah, pokoknya kayak gini itunya ya. Ini adalah tool-toolnya. Di sini gua bakal ambil ini dulu, guys, night vision. Oke, di sini untuk toolnya kayak gini, guys. Seperti biasa ya, toolnya kayak gini ya. Kalau nggak salah itu kayak yang default gitu ya, cuman agak di remake gitu. Nah, terus di sini untuk itunya, untuk makanannya seperti biasa Minecraft default. Untuk armornya kayak gini, Minecraft default juga, nggak ada perubahan. Paling cuma dikit di sini ya perubahan di situ. Nah, terus di sini untuk weaponnya kayak gini ya, guys, di sini kayak gini nih, tapi di situ ada kayak di cut gitu ya, agak dipotong gitu ya. Nah, untuk apinya kayak gini, untuk ininya kayak gini tuh, tuh kalian bisa lihat tuh ya, wow, mantap jiwa. Nah, untuk toolnya kayak gini, di sini ada wooden sword, ada golden sword, ada stone sword kayak gini. Untuk iron sword juga kayak gini, warna putih, diamond swordnya biru gini, mantap jiwa. Fishing rod seperti biasa. Terus bow kayak gini, potion of healing kayak gitu ya. Jadi mantap jiwa banget di sini ya. Terus di sini ada particle. Partikelnya bulat-bulat gitu ya, bukan bulat sih, ini lebih tepatnya kotak tapi melingkar. Nah, untuk awannya kayak gini, ini awan tadi tuh. Nah, ini malamnya keren banget sumpah, guys. Nah, ini untuk sorenya kayak gini, pokoknya keren banget ya, guys, di sini. Waduh. Ini paginya apalagi, di situ ada planet Saturnus. Mantap jiwa banget ya, guys, di sini. Nah, untuk nethernya kayak gini nethernya. Wow ya. Terus di sini ada apa lagi? Nah, ini ada ore-nya kayak gini, woi. Wow, mantap jiwa banget ya, guys, di sini. Kalau misalnya tuh ada diamond-nya, terus tuh goldnya, lapis, emerald dan lain-lain. Mantap jiwa banget ya, guys, di sini. Oke, mungkin untuk texture pack keempat segini saja. Kita bakal coba beralih ke texture pack yang terakhir, woi, di sini ya. Oke, jadi sini yang terakhir ada light blue faithful ya. Wow, jadi pokoknya texture pack ini yang terakhir ini juga mantap jiwa banget. Ini texture pack faithful ya. Mantap kan, faithful dong. Lihat tuh FPS-nya tadi tembus berapa, 600 ya, guys, di sini. Padahal gua lagi buka Genshin Impact ya. Jadi texture pack faithful ini mantap jiwa banget ya, guys, di sini. Nah, untuk lavanya kayak gini ya, guys. Ini texture pack faithful-nya udah diedit juga. Nah, untuk lavanya kayak gini, untuk airnya kayak gini ya, seperti biasa faithful memang kayak gitu ya. Nah, terus untuk GUI warna hitam doang kayak gini ya. Untuk crosshair di tengah layar silang, tanda silang gitu ya, cuman ditebelin. Terus untuk hatinya itu biru, namanya aja light blue faithful. Terus di situ untuk bar makanannya juga kayak gitu. Wow, mantap jiwa banget ya. Untuk ininya kayak gini, hitam doang kayak gini ya. Nah, untuk ininya ada biru-biru gitu. Wow, mantap jiwa banget ya. Untuk toolnya kayak gini, ini khas banget faithful ya. Serius guys, khas banget faithful ya, namanya aja faithful blue. Nah, di sini juga ada golden apple-nya juga kayak gini ya, biru gini. Wow. Mental kemana itu? Kayak gini untuk golden apple-nya. Wow, mantap juga banget ya. Untuk makanannya kayak gitu. Untuk armor dan lain-lain seperti ini sama saja khas banget faithful ya, guys, seperti ini. Ini mantap juga banget ya, guys, di sini ya. Oke. Kayak gini untuk zombie-nya. Mantap untuk armor-nya. Terus di sini ada ginian ya. Ada pedang-pedang. Ya, di situ pedangnya gitu juga kepotong gitu ya untuk atasnya, jadi tekas banget PVP, woi, di sini ya. Wow, dan ini bow-nya juga biru, udah kayak diamond aja ya, diamond bow sama diamond fishing rod ya. Nah, ini apinya khas banget faithful. Terus di sini untuk item-itemnya kayak gini ya, guys, mantap jiwa banget ya. Terus di sini untuk ininya gold ingot, diamond dan iron ingot kayak gini.
Terus di sini untuk toolnya kayak gini, wooden swordnya kayak gini ya. Terus di sini ada golden swordnya kayak gini, stone swordnya kayak gini, iron swordnya kayak gini, dan diamond swordnya kayak gini ya. Terus di sini ada fishing rod yang kayak gini ya. Oh my god, hancur dong. Nah untuk bow-nya juga kayak gini ya guys. Di sini mantap juga banget, biru-biru gimana gitu ya. Terus di sini ada splash potion-nya kayak gitu. Wow. Dan di sini gelap lagi, gua bentar guys ambil. Oke, kembali lagi di sini gua udah ambil night vision. Nah, untuk partikelnya kayak gini, partikelnya bulat-bulat gitu ya. Anjir, kena serang. Partikelnya bulat-bulat gitu, mantap juga banget ya guys di sini. Terus untuk sky-nya sky biasa ya. Namanya aja fightful dong. Jadi kayak gitu. Wow ya. Nah ini untuk sorenya, paginya kayak gini ya, pagi ke siang, mantap jiwa banget. Nah terus di sini ada ore-ornya. Oh ya satu lagi nether dulu. Nah nethernya kayak gini ya, khas banget faithful ya kayak gini ya. Wow. Nah terus untuk ore-nya kayak gini ya, kayak biasa ya faithful ya, emang kayak gini ya. Jadi ini selain nambah boost FPS kalian, itu elegan juga, texture packnya bagus banget buat kalian coba woi di sini ya. Oke guys, mungkin cukup segini saja untuk top 5 best Bedwars texture pack yang bisa kalian coba di Minecraft ya guys. Tentu saja ini untuk versi 1.8.9 ya. FPVP itu nggak mungkin ada di versi 1.16, itu bakal nge-glitch dan ngebug-ngebug ya. Kayak gitulah. Oke, pokoknya untuk texture packnya segini saja ya guys. Di sini untuk link downloadnya itu ada di deskripsi. Pastikan cek deskripsi di WoW video ini ya. Oke, mungkin cukup segini saja. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian agar video dapat menghibur dan membantu kalian semua ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oke, terima kasih nonton. Salam Dipa AC. Bye-bye.